ketenangan jiwa, rileks, itu separuh dari obat. Wasobaru bidayatu syifa. Dan kesabaran itu awal dari kesembuhan. Betul? Jadi, walaupun saya dokter pencegahan, dokter perilaku gitu di kampus terkenalnya, tapi saya merasa bahwa memang ajal itu hak prerogatif Allah. Jadi sebetulnya sehat itu tidak hanya untuk memanjangkan usia, tapi yang lebih penting supaya kita bisa lebih produktif menjadi hamba yang baik. Jadi ternyata kesehatan itu gak cuma dibutuhkan orang beriman, betul ya? Bahkan orang gak beriman juga kayak gini sifatnya, butuh sehat karena mereka banyak melalaikan kesehatan waktu sembuh. Ya, suami itu dirawat. Suami bertanggung jawab. Apalagi zaman sekarang ya, nyemprol TikTok itu kan menjadi sebuah satu naik. Kalau nyemprol TikTok pun greges. Tahap pertama dari ODDG itu namanya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi tolong bedain, ada ODMK, ada ODDG. ODDG itu udah terdiagnosis lah. Biasanya depresi, anxiety, panic disorder, gangguan cemas menyeluruh, episodik depresi berat, gangguan kepribadian, narcissistic personality disorder, ya, bipolar disorder, tentamina suicide, kecenderungan bunuh diri. Tapi Rasulullah secara religius pengikutnya banyak, secara keduniaan, kesehatan, harta, keluarga, panglima perang, Rasulullah semuanya luar biasa kan? Jadi di bidang dunia dia sukses, di bidang akhirat dia sukses. Jadi orang bahagia itu bukan orang yang cuma ayem tapi kalau-kalau, tapi orang bahagia adalah orang yang bahagia tapi dia produktif sekalian. Kenapa? Karena dia mampu beradaptasi dengan kesulitan demi kebahagiaan dia. Ini yang disebut dengan delayed gratification. Dia bertahan dalam ketidaknyamanan sebentar demi kenyamanan yang lebih lama. Persis seperti Anda makan bakso, Anda mesti makan tahu dulu sebelum mentolnya. Anda bersabar dengan tidak nyaman yang tahu. Apalagi tahunya nyerti itu. Dan Anda sisakan pentol demi kenyamanan yang berlaku. Tapi Friedman itu pernah meneliti 5,5 jam itu sebenarnya optimal. Tidak merubah mood, performa dan kesehatan. Asal tidurnya berkualitas. Karena orang stres itu kadang-kadang memang sulit hidup atau sulit bangun. Sukses selalu.